Politeknik AK Bogor adalah unit pendidikan di bawah Kementerian Perindustrian yang bertanggung jawab langsung kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyediakan sumber daya manusia industri yang kompeten, berdaya saing global, dan menjadi mitra industri yang inovatif. Politeknik AK Bogor terletak di sudut kota Bogor dengan luas area 19.712 meter persegi dan memiliki mahasiswa sebanyak 1.155. Politeknik AK Bogor memiliki sertifikat institusi dari BANPT dengan predikat baik sekali dan tersertifikasi manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Selain jasa pendidikan, Politeknik AK Bogor juga menyediakan layanan non-pendidikan, yaitu pelayanan laboratorium uji yang telah tersertifikasi ISO 17025 oleh KAN. Politeknik AK Bogor siap melakukan perubahan dengan melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dilandasi niat suci dan kerja keras, kami Politeknik AK Bogor bertekad untuk senantiasa memberikan pelayanan prima dalam menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dan layanan laboratorium uji yang terpercaya sebagai sumbangsih terbaik kami bagi negara dan bangsa Indonesia. Saya Heni Rohaini, selaku Direktur Politeknik AK Bogor, berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Guna mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, Politeknik AK Bogor telah mengimplementasikan 6 area perubahan. 1. Manajemen perubahan. 2. Penguatan ketatalaksanaan. 3. Penataan manajemen sumber daya manusia. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Ayo, Politeknik AK Bogor bisa mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Politeknik AK Bogor bisa!